kita ini diakui atau tidak, sebetulnya punya sangat ilmu, baik yang bersifat global maupun yang bersifat parsial, partikular itu. Sangat ilmu kita ada sebetulnya. Saya berguru kepada Kiai Zainullah berguru kepada Kiai Idris, Kiai Tijani. Kemudian Kiai Idris, Kiai Tijani berguru kepada Kiai-Kiai di Gontor. Kiai-Kiai di Gontor berguru kepada guru mereka, dan insya Allah sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, jangan sampai kita ini menjadi perusak sanad. Orang yang merusak sanad itu adalah orang yang dia menjadi murid dari seorang guru, tetapi dia tidak bisa melanjutkan misi dari guru tersebut ke orang-orang setelahnya. Imam Mazhab itu, yang empat itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu adalah orang-orang yang cemerlang di masa beliau. Tetapi bukan berarti bahwa di masa itu tidak ada orang-orang yang sama cemerlangnya dengan beliau-beliau itu. Bukan tidak ada. Tetapi mereka tidak sampai warisannya kepada kita karena sanadnya terputus. Tidak ada kelanjutnya, tidak ada murid-murid yang mampu melanjutkan ajaran mereka itu kepada generasi-generasi setelahnya.